Oke, senang banget saya Randy bisa hadir di sini untuk menemani teman-teman semuanya. Ada kabar ya, ada kabar. Ini Prilly langsung balik lagi ke Jakarta. Tolong baca judulnya, 5 detik di Surabaya. Sudah menginjakkan kaki di Surabaya, 5 detik pulang lagi. Jadi Prilly-nya udah gak bisa lagi ya. Jadi nanti, iya sampai bosan, nanti saya akan perform. Ada sekitar 2 album yang akan jadi di sini ya. Ini teman-teman semuanya, anggap aja saya siapanya Prilly gitu untuk mengganti Prilly-nya. Oke teman-teman, tapi sebelum saya manggil Prilly-nya, kalau saya ya nanti saya
saya lihat jadwal saya dulu ya. Saya ini nganterin Prilly ke tempat-tempat yang lainnya dulu ya. Oke, Prilly, satu pertanyaan. Banyak yang nanya, kenapa sih harus puisi? Kenapa sih nggak novel? Kenapa nggak cerpen? Untuk buku pertama Prilly. Banyak yang nanya, kenapa sih Prilly harus nulis puisi? Pertanyaan aku adalah, jawaban aku adalah karena aku suka misteri. Karena di dalam puisi itu kita bisa menyembunyikan banyak banget hal. Gak semua orang ngerti apa yang kita sampaikan. Dan puisi itu bisa diartikan beda-beda tergantung siapa yang baca. Kalau misalnya aku nulis novel, orang langsung bisa tahu, oh ini yang diceritain sama Prilly. Oh iya yang diceritain sama Prilly. Nah kalau puisi, orang kan nebak-nebak dan gak semuanya aku bocorin. Dan multi tafsir juga ya. Multi tafsir juga, orang bisa mengartikan beda-beda. Dan menurut aku, puisi itu bentuk yang lebih indah daripada cerita biasa ya. Karena kalau cerita biasa kan orang udah ngerti langsung. Tapi kalau puisi kan harus baca berulang kali.